tahun-tahun ini enggak ada. Halo guys, jadi kita ada di Skotong. Ini namanya Teluk Sepi. Teluk Sepi. Jadi ini yang saya bilang kemarin, tempatnya para nelayan menyandarkan perahunya. Jadi potensi di Skotong ini banyak ya, di Teluk Sepi ini ada dari ikan, juga tempat pemberdayaan lobster. Jadi banyak sekali potensinya Skotong ini, selain tentu saja wisata pantainya yang indah. Nah, di Teluk Sepi ini juga tempat nelayan itu bisa membudidayakan lobster, karena ada banyak dulu keramba di sini, tapi sejak moratorium ekspor baby lobster dihentikan, di moratorium itu jadi sempat terhenti. Ya, dengan dibukanya kembali oleh Presiden Jokowi tahun ini, semoga ke depan nelayan yang ada di Skotong ini, terutama yang di Teluk Sepi ini, bisa kembali, bisa menjadi nelayan yang lebih memiliki nilai ekonomi yang tinggi dengan baby lobsternya gitu. Ini loh, nah, masuk ke sini langsung ambil. I'm on my way. Lombok Barat, Jakarta Selatan. Ajan Nuridaya, menang, menang, menang.